Cintai ahli baitku karena dasar cintanya kamu kepada aku, kata Nabi. Cintai mereka karena bukti cinta kamu kepada Rasulullah. Bukan ahli bait diganyang sana, diganyang sini. Gak ada masalah itu semuanya. Kita dituntut untuk tetap baik kepada siapapun, walaupun musuh kepada kita. Tapi kamu yang tidak cinta, bahkan nanti di hari kiamat bertanggung jawab di hadapan Rasulullah. Karena Nabi telah menyatakan, cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Hanya beda organisasi, hanya beda pandangan, hanya beda cara dibenci misalnya. Tanggung jawab dengan Nabi nanti dari kiamat anda. Hanya karena gak sama, tanggung jawab nanti kepada Nabi dari kiamat. Pesannya Nabi, cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang cinta kepada Allah. Amin Allahumma.